Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala ni'ami. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ummatihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-bai'an fil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumu fi bai'ihima wa in katama wa kadzdzaba muhiqqat barakatu bai'ihima. وقال ايضا بعث طعم طعم الوليمه يدعى اليه الاغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوه فقد عصى الله ورسوله صدق الله العلي العظيم صدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya muliakan para asatidz guru-guru saya, yang saya hormati saya muliakan segenap takmir Masjid Baitul Aizah, yang saya hormati saya muliakan ayahanda bunda jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimah alhamdulillahirabbil alamin. Begitu banyak nikmat yang Allah kasih, kalau kita hitung tidak akan terhitung banyaknya. Di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita bisa hadir berjamaah salat subuh di Masjid Baitul Aizah. Mudah-mudahan amal-amal ibadah yang kita lakukan dari qobliyah subuh, tahiyatul masjid, berjamaah subuh, wiridan, dan i'tikaf kita, juga ngaji kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat teriring salam semoga Allah curahkan, semoga Allah limpahkan selalu kepada nabi kita, rasul kita, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayahanda bunda rahimakumullah, mengawali kajian kita marilah kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahli al-badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik, kita lanjutkan kajian hadis di 449. Al-bay'an fil khiyar ma lam yatafarraqa.
Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzdzaba muhiqqat barakatu bai'ihima. Rawahu al-Bukhari. Kata baginda Nabi, al-bai'an penjual dan pembeli itu fil khiyar, ada dalam kondisi pilihan, malam yatafarraqa, selama belum berpisah keduanya. Kalau kita beli sesuatu atau jual sesuatu selama belum berpisah, maka jawabannya masih ada pilihan, pilihan dilanjut atau pilihan batal, atau pilihan harga. Pilihan harga masih seperti ini atau naik atau turun sebelum berpisah, itu patokannya. Tapi fa in sadaqa wa bayyana, ketika keduanya jujur, wa bayyana, dan keduanya memberikan penjelasan, burika lahuma fi bai'ihima, maka Allah berkahi keduanya dalam jual belinya. Contoh, pedagang jujur kondisi barang dagangannya, kalau ada rusak, rusak, kalau gak ada, gak ada. Pembeli juga jujur kondisi uangnya, uangnya cash, transfer, uangnya ada yang robek apa enggak. Ketika beli sudah ada kejujuran, maka pembeli diberkahi, penjual diberkahi. Tapi maaf lahir batin, wa in taraka wa in katama wa kadzdzaba, andai kata penjual atau pembelinya, mohon maaf, dia menyembunyikan cacatnya, menyembunyikan kekurangannya, wa kadzdzaba, dan dia berbohong, muhiqqat barakatu bai'ihima, maka muhiqqat, Allah hapus barakatu bai'ihima, keberkahan jual belinya. Singkat kata, singkat cerita, dua pesan dari hadis ini. Yang pertama, kalau pengen berkah, jujur dalam berdagang. Sekarang banyak orang berdagang, apalagi di online sempat agak heboh zaman dulu. Tuh ya, di online sempat agak heboh. Barangnya ini, yang datang ini. Sampai sempat ada ulama yang berpendapat jual beli di online dianggap tidak sah. Itu saking apa? Khawatir ada penipuan. Zaman COVID, orang jual masker kan mahal, dibeli di online ternyata isinya batu bata. Ini gitu-gitu. Saking bahayanya. Makanya mohon maaf lahir batin. Kalau ada pedagang, kalau ada pembeli, selama dia jujur, pasti usahanya lancar. Dagangannya, bisnisnya pasti berhasil. Tapi maaf, kalau kejujuran itu dihilangkan dari pedagang ataupun pembeli, siap-siap dua-duanya akan merugi karena keberkahan dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci sukses dalam berniaga adalah jujur, kunci suksesnya. Pakaian yang kita jual ada kekurangan enggak? Ada. Jujurlah dengan kekurangan ini. Kekurangannya di sini. Insya Allah orang akan balik lagi ke tempat kita untuk beli. Tapi kalau kita sembunyikan, mohon maaf lahir batin, sampai kapanpun orang kapok yang ada dendam dan mendoakan agar tidak lancar usahanya. Oh, repot ya. Makanya inilah pentingnya kejujuran. Sampai-sampai baginda Nabi punya empat sifat. Sifat yang pertama adalah siddiq, artinya jujur. Ini hadis pertama. Jadi ayahanda bunda yang punya warung, jujurlah dalam dagangnya. Yang punya toko, jujurlah dalam dagangnya. Yang punya bisnis, jujurlah dalam bisnisnya. Maka insya Allah keberkahan akan datang kepada kita. Tapi berani-berani kita berdusta, berani-berani kita bohong, berani-berani kita menipu, tunggu saja kehancurannya, karena Allah angkat keberkahan. Mungkin satu kali kita untung, tapi bisa selamanya kita tidak dibeli orang. Tapi kalau kita jujur, satu kali jujur, insya Allah.
sampai kapanpun akan jujur. Hadis yang kedua, bi'sato'am, hadis 450. Bi'sato'am to'amul walimah, seburuk-buruknya makanan adalah makanan orang hajatan, orang pesta. Kenapa? Kan makanannya enak, ada dimsum. Makanannya enak, ada zupa sup. Makanannya enak, ada kambing guling. Makanannya enak, ada soto Betawi. Makanannya enak, prasmanan berjejer daging, berjejer ikan, ikan hampir gak ada, berjejer ayam, berjejer sayur-sayuran, macem-macem, tergantung ya berapa harganya itu pesta. Kenapa kok disebut makanan yang paling buruk? Kata Nabi, yud'a ilaihil aghniya. Pesta yang buruk, hajatan yang buruk adalah yud'a ilaihil aghniya. Cirinya orang kaya diondang, wa yutrakul fuqara, orang miskin ditinggalkan. Maaf Pak, kita hajatan nih di apa namanya, di Masjid Al-Istighna nikahnya, pestanya di samping di gedungnya contoh. Maaf, ketika kita ngondang dipilih RT ini, jangan semua dah, yang kaya-kaya aja dah, yang ini. Tuh ya, biasa terjadi di kampung, perkampungan. Perkampungan sering terkadang terjadi begitu, diondang ini. Kenapa? Kalau orang miskin itu diondang, keondangannya 25.000, anaknya dibawa semua, cucunya dibawa semua. Itu repot. Punten ayahanda, bunda. Ini sering kejadian begitu. Ya. Terkadang ada yang aneh, Pak. Keondangan bawa plastik, daging dimasukin plastik. Kan aneh itu. Jadi orang keondangan kayak orang tahlilan jadi. Allahu Akbar, tabarakallah. Sering kejadian kayak gitu. Sampai ada satu tempat, di sebuah tempat, kalau keondangan, ini banyak yang salah di keondangan itu. Emang hak muslim dengan muslim ijabatu dakwah. Hak muslim dengan muslim ada 6, diantaranya kalau orang lain ngondang, kita hadir. Tapi punten, hadirnya kita jangan merusak. Ada di satu tempat, kalau kita keundangan itu ditulis, dibuka amplop kita ditulis Muhyiddin 30.000, ditulis gitu. Sampai ada seperti itu. Padahal Masya Allah, yang namanya pesta, hajatan, sesuai dengan hadis Nabi, aulim walau bisyat, walimahlah, pestalah, walaupun cuma nyembelih kambing, seekor kambing. Ini tujuannya ngasih tahu orang, bukan bisnis. Sepiring dihitung 200.000, bukan begitu. Ada yang salah di pikiran kita. Kalau keundangan di gedung kita amplopnya 500.000, kalau keundangan di orang miskin 50.000. Seharusnya kita balik, ketika orang kaya kehajatan, ya keundangan sederhana saja, orang dia udah kaya. Tapi kalau orang susah hajatan, harusnya segede-gedenya kita keundangan. Kenapa? Karena membantu. Rata-rata orang miskin itu, maaf, hajatan tenda ngutang, daging ngutang, organ tunggal ngutang, sayuran ngutang. Nanti pas udah selesai baru ngitung. Alhamdulillah kalau tercukupi buat bayar itu semua. Kalau nggak tercukupi, baru tuh berantem di situ. Bagaimana caranya? Itu sering terjadi kalau di perkampungan. Makanya perbanyak. Pak, kita keundangan di orang kaya 500.000, nggak ada apa-apanya, Pak. Tapi keundangan di perkampungan yang sangat miskin, orang yang hajatannya 500.000, bisa jadi satu RW tahu semua. Aduh, ada keundangan 500.000 ke saya. Nah itu ya. Makanya mohon maaf lahir batin, begitulah tekniknya. Jadi keundangan itu ngasih amplop bukan bagian dari kewajiban. Yang wajibnya hadirnya. Kata Nabi lanjutan hadis ini, wa man taraka da'wah, siapa yang meninggalkan undangan alias tidak hadir, faqad asallah, maka dia sudah berdosa sama Allah wa rasulahu, dan berdosa kepada rasulnya Allah. Jadi kalau kita diundang tidak hadir, maka kita sudah melanggar ajaran Allah, karena kewajiban hadir itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hak muslim dengan muslim yang lain.
Yang repot adalah begini, yang repot undangannya bareng, jamnya sama, gedungnya jauh berbeda. Itu yang paling pusing, itu paling pusing. Ustadz, bagaimana dong tekniknya kalau ada yang berbarengan empat umpamanya, jamnya sama, tempatnya berbeda, datangi siapa yang paling duluan ngundang kita. Itu caranya, aturannya begitu, datangi yang paling duluan ngundang kita. Ustadz, bareng-bareng ngundangnya, kan sekarang mah gak pernah pakai undangan lagi, cukup pakai undangan elektronik lewat WA, kan begitu sekarang. Teruntuk Bapak Ustadz yang terhormat, Bapak Ustadz Kaswadi, baru isinya tok 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 di bawah, klik banyak. Nah, mohon maaf lahir batin, ini sama. Maka dalam kitab akhlak, siapa yang paling pertama harus diundang, yang harus didatengin? Orang yang paling dekat rumahnya dengan rumah kita, dialah yang harus didatengin. Gitu ya, jadi ada etikanya tuh. Makanya Masya Allah Tabarakallah, wajib menghadiri undangan. Tapi ingat, makanan orang hajatan itu makanan paling jelek, paling buruk. Kalau yang kaya diundang, yang miskin tidak diundang. Kenapa? Aslinya perintah Nabi kan begitu, a'linu hadzan nikah, umumkan pernikahan, waj'aluhu fil masjid, akad nikah lakukan di masjid, wadribuhu bidzufuf, dan pukullah rebana. Jadi urutannya begitu. Jadi mohon maaf, kalau nikah itu umumkan. Jadi bapak yang nikah lagi umumkan, jangan ngumpet-ngumpet tahu-tahu. Ya, jangan, nggak boleh. Tuh ya, nggak boleh. Pak Ustadz nanti rame, pugu ramenya itu yang penting. Tujuannya biar rame, biar orang lain tahu, gitu ya. Kan terkadang bapak-bapak berani tapi ngumpet gitu ya. Itu salah, tidak cocok dengan hadis Nabi. Tuh ya. Makanya saya kenapa belum nikah lagi, karena ngumuminnya itu yang susah, gitu ya. Ngumuminnya itu yang susah. Yang kedua, waj'aluhu fil masjid. Kenapa harus diumumkan kalau pernikahan? Karena biar tidak timbul fitnah. Sekarang kita berjalan berdua dengan perempuan, kan maaf, bagi laki-laki fitnah yang paling besar adalah wanita. Sekali kalimahnya, kata Nabi dalam kitab Riyadus Solihin bab 38, bagi laki-laki fitnah terbesar adalah wanita, bukan harta, bukan jabatan, tapi wanita. Gitu ya. Bapak niatnya baik gitu ya, ketemu di depan gitu sama tetangga perempuan, ya udah ikut aja gitu ya, karena nggak enak kalau tetangga kelihatan banget, duduklah di depan. Kebetulan tetangga kita ini janda, kelihatan sama RT. Astagfirullahaladzim, dari mana itu? Maaf ya, udah langsung kontan itu. Iya, belum nanya, belum apa-apa, udah astagfirullahaladzim langsung. Nah itu, karena manusia itu hobinya kan buruk sangka gitu kan, hobinya buruk sangka. Oke, makanya umumkan Pak, umumkan, jangan disembunyikan, biar fitnahnya aman. Begitu. Kita berduaan sama istri kita, Pak, di luar rumah di teras, Pak, 2 hari 2 malam, nggak akan ada fitnah, Pak. Tapi kalau dengan perempuan lain, cuman selewat doang, ketemu ngobrol gitu doang sebentar, langsung brr. Apalagi Ustadz yang melakukannya, ih parah Ustadz. Itu ya. Ya itulah manusia, karena manusia itu cepat sekali menyimpulkan, cepat sekali menebak, cepat sekali berburuk sangka. Kenapa dijadikan akad nikah itu di masjid? Karena tempat yang paling suci untuk melakukan akad nikah yang suci adalah masjid. Tapi saya titip, terkadang kalau ke masjid akad nikah di masjid, maaf, yang pakai rok pendek masuk masjid, yang menstruasi masuk masjid. Tolong ditulis kalau ada akad nikah di masjid, kita kasih syarat boleh akad nikah di masjid, tapi tolong tutup auratnya, tolong jaga kesuciannya, begitu. Itu ya. Beberapa orang, maaf, orang nggak biasa ke masjid, terkadang begini, ketika nyampe ke masjid dia pakai sendal hak tinggi, naik itu ke teras, ke keramik masjid, sendal peletak peletak peletak, astagfirullah. Karena nggak paham, kita yang orang masjid, kita yang pengurus masjid, kita yang biasa ke masjid, nangis kayak begitu, astagfirullahaladzim. Ini pernah kejadian di Masjid Al Istighna, tuh ya, teman saya nikahin. Saya kebetulan panitia,
Masya Allah, teman-temannya pengantin wanita itu sepatunya naik ke masjid, saya pemberinding. Astagfirullah, sendalnya, selopnya, Allah Akbar. Disitulah, mohon maaf lahir batin, hati-hati, kasih kabar, jangan, gak boleh, karena itu tempat suci. Yang ketiga, kenapa dipukul pakai rebana? Biar rame. Tapi yang mukulnya bukan ibu-ibu, anak-anak kecil, anak-anak remaja yang masih kecil dan laki-laki. Begitu ya. Ibu-ibu mah kenapa kalau mukul rebana dilarang, suka pantatnya ikut goyang. Maka timbul fitnah. Kemarin tuh ada yang nanya ke saya, "Ustaz, kita latihan rebana di rumah, saya sebagai ketua majelis taklim. Tapi tiba-tiba ada jamaah yang ngomong, ngapain ibu latihan rebana, buat apa? Buat tampil pas pengajian. Kan Ustaz Muhyiddin ngelarang, gak boleh tampil di masjid." Gitu. Akhirnya ketua majelis taklimnya nelpon saya, "Pak Ustaz, emang Pak Ustaz bener ngelarang tampil rebana di masjid?" Saya bilang, "Bukan saya yang ngelarang. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, melarang keras. Karena masjid itu hanya untuk tiga. Satu untuk sholat, yang kedua untuk baca Quran, yang ketiga untuk zikir kepada Allah. Di antara zikir kepada Allah adalah pengajian." Kata saya, itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, boleh main rebana di masjid karena ada hadis Nabi bahwasanya umumkan pernikahan, jadikan akad nikah di masjid dan pukullah rebana. Berarti boleh mukul rebana di masjid, kata saya. Itu pendapat ulama loh Bu, itu bukan pendapat saya. Nah, itu boleh Pak Ustadz. Kenapa ibu-ibu dilarang? Sebenarnya ibu-ibu tidak dilarang Bu, tapi jangan di dalam masjid, di teras masjid, dan yang hadirnya sesama ibu-ibu. Karena yang masalah itu ibu-ibu hadir tampil di depan siapa, itu masalahnya. Bapak-bapak melotot, Masya Allah, kan repot terus. Itu yang masalahnya. Jadi bukan mukul rebananya, masalahnya itu tampilnya depan siapa. Nah itu Masya Allah, terkadang selalu ada di masyarakat kita ya. Begitu ya pemikirannya. Jadi monggo silahkan Pak, hadir di tempat hajatan, di tempat undangan, itu hadirnya wajib. Masalah kita datang ke sana makan, masalah kita datang ke sana ngamplop, itu nomor sekian. Yang penting hadir, lalu kita bersalaman kepada yang halal, lalu kita mengucapkan doa, doa untuk pengantin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Begitu ya. Selamat menempuh hidup baru. Itu bukan dari agama kita sebenarnya itu ya, tapi doa dari agama kita. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu hadis yang kedua. Kenapa juga disebut makanan paling jelek Pak? Bayangkan kalau kita datang ke pesta, berapa butir nasi yang mubazir. Orang kalau di pesta-pesta pernikahan ngambil segala macam, terkadang dimakannya sedikit, taruh di bawah, ngambil ini, makannya sedikit, taruh. Apa enggak dosa? Lihat di Palestina sana kelaparan, kita malah ngambur-ngamburin makanan. Prinsip makan kita, makan, ambil yang kita mungkin makan, tinggalkan yang gak mungkin kita makan. Jangan ikut nafsu. Yang kedua, kenapa disebut makanan jelek? Antrian laki-laki dengan perempuan terjadi ikhtilat, percampuran. Itu Masya Allah, kalau udah ke kambing guling, antri laki-laki perempuan, mana ada yang terbuka auratnya, mana ada yang ini. Maka mohon maaf lahir batin, disitulah jeleknya makanan orang hajatan. Masya Allah. Dan yang paling parah apa? Makannya sambil berdiri yang paling parah. Padahal kata Nabi, la yashrabanna ahadukum qa'iman, jangan pernah makan minum berdiri. Fa in nasiya, kalau kalian lupa makan minum berdiri, maka muntahkan, kata Nabi. Jadi kalau kita di tempat-tempat pesta, gedung-gedung itu, banyak sekali orang tidak paham ini. Makan minum berdiri, makan minum pakai tangan kiri, sudah dilanggar. Pantes
pernikahan makanannya adalah seburuk-buruk makanan. Hadis yang selanjutnya 451, albiru husnul khuluq wal ithmu mahaka fi sadrik wa karihta ayat li'a alaihin nas. Kata Nabi, albiru, kebaikan itu, husnul khuluq, adalah akhlak yang baik. Albiru, taat, itu adalah akhlak yang baik. Wal ismu, sedangkan dosa itu, maha ka fi sodrik, sesuatu yang terbersit, sesuatu yang meresahkan, fi sodrika, di dalam dadamu, wa karihta, dan engkau tidak mau, ayat li'a, ditampakkan alaihin nas, tidak mau kelihatan sama orang lain. Gampang, pokoknya kalau kita bedakan mana taat, mana dosa, mana maksiat, mana ibadah, paling gampang. Pertama, yang namanya kebaikan, taat sama Allah, itu husnul khuluq. Kalau akhlaknya baik, itu taat sama Allah. Dari mana kita tahu akhlak kita baik? Dari orang, bukan dari diri kita. Tanya ke orang, saya ini udah baik belum? Berarti kita sudah taat kalau sudah baik. Sedangkan yang namanya dosa, itu kalau kita lakukan jiwa kita tidak tenang. Siapa bilang Pak pezina itu hidupnya tenang? Tidak akan tenang. Siapa bilang penjudi itu tenang? Tidak akan tenang. Siapa bilang koruptor itu tenang? Tidak akan tenang. Siapa bilang pemabok itu tenang? Tidak akan tenang. Siapa bilang penipu itu tenang? Tidak akan tenang. Jiwanya gelisah, dan ingat cirinya, perilaku dia gak mau ketahuan orang. Itu kalau dosa. Aduh, jangan sampai ini orang tahu. Kalau orang tahu, nah ini tandanya dosa. Paling gampang. Makanya Pak, kalau sesuatu perilaku kita takut ketahuan orang, tinggalkan. Kalau perilaku kita khawatir ketahuan orang, tinggalkan. Tandanya perilaku itu adalah dosa. Tandanya perilaku itu adalah maksiat. Tandanya perilaku itu dibenci sama Allah. Tapi maaf, kalau akhlak kita baik, perilaku kita baik, ketahuan sama orang gak apa-apa, tuh ya, kepergok sama orang gak apa-apa, maka itu tandanya kita sudah taat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu paling gampang dilihat. Al-bakhil man dhukirtu indahu falam yusalli alaya. Al-bakhil, orang pelit itu, man, orang dhukirtu, yang disebut aku indahu, di sisinya, falam yusalli, lalu dia tidak membaca salawat alaya kepadaku. Pak, kalau pengen tahu siapa yang pelit, orang yang enggak mau baca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Contoh ada penceramah, contoh ada orang sambutan, contoh ada orang cerita, disebut nama Muhammad, maka kita wajib melanjutkan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang tidak mengucapkan itu, maka mohon maaf lahir batin, dia orang pelit. Ketika khatib khutbah Jumat, kan kita tidak boleh bicara. Idza ja'al khatibu 'ala mimbar, kalau khatib datang ke mimbar, la tatakallamu, jangan suka bicara. Wa may yatakallam faqad lagha, siapa yang bicara ketika khatib lagi khutbah maka rusak. Wa man lagha fala jum'atalah, siapa yang rusak maka tidak ada Jumat yang diterima. Jadi kalau khatib lagi di mimbar, lagi khutbah Jumat, tidak boleh bicara. Siapa yang bicara, gagal Jumatnya. Nah, terus kalau ada ucapan Nabi Muhammad, lanjutkan sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada doa, lanjutkan amin. Tuh ya, tapi ucapan yang lain tidak boleh. Ucapan yang lain tidak diperkenankan. Kenapa? Karena ucapan sallallahu alaihi wasallam, salawat, ini harus dilanjutkan
karena innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah aja dan malaikat aja baca selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dipanggil kita semua sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hei orang-orang beriman, jangan pernah berhenti, selawatlah kalian dan bacalah salam oleh kalian dengan sebenar-benarnya salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Indah ya. Makanya Pak, kenapa saya selalu mulai dengan solawat? Karena kita disuruh baca solawat oleh Allah, diperintahkan baca solawat. Orang tua dulu mah kaki kena air panas, ambil odol bacain solawat. Ya, tangan kena minyak panas, ambil odol bacain solawat. Gitu ya. Itu orang dulu. Kenapa? Karena menganggap solawat itu begitu luar biasa. Nah, daripada nyanyi, daripada karaokean, perbanyak baca solawat. Daripada lihat TikTok melulu, perbanyak baca solawat. Daripada ngerokok melulu, perbanyak baca solawat. Daripada kita ngelamun melulu, perbanyak baca solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu ya, saya titip Pak, jangan pernah ninggalkan membaca solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena sepelit-pelit manusia adalah orang yang tidak mau membaca solawat, padahal disebutkan nama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis selanjutnya, albiru, kebaikan itu layabla, tidak akan punah, tidak akan terhapuskan. Wadhanbu, dosa itu layunsa, tidak akan dilupakan. Wadayan, hutang itu layamut. Wadayan, dan Tuhan itu maka maha pembalas, layamu tidak akan meninggal. Ikmal, lakukan oleh engkau masyita, apapun yang kau inginkan. Kamatadinu tudanu, seperti engkau berhutang maka engkau akan dapat balasan dari perbuatanmu. Begitu ya. Ada beberapa pesan dalam hadis ini. Yang pertama, albiru layabla, kebaikan itu tidak akan pernah punah. Apa yang kita lakukan dari taat kita kepada Allah atau kita berbuat baik sama manusia, itu tidak akan ada yang sia-sia Pak. Kebaikan itu tidak akan ada yang sia-sia. Apakah di dunia atau di akhirat, Bapak sedekah ke Masjid Baitul Izzah, tidak akan sia-sia Pak. Mungkin di dunia keberkahan Allah kasih, di akhirat jaminan surga Allah kasih. Itu mohon maaf, tidak akan ada punah. Ustaz saya cuma 2.000, enggak akan punah di hadapan Allah. Ustaz saya sedekahnya cuma dikit doang, enggak akan punah di hadapan Allah. Ustaz tahajud saya cuma 2 rakaat tambah witir 1, enggak akan punah di hadapan Allah. Tidak akan ada yang sia-sia. Maka berbuat baiklah sampai kebaikan itu tidak bisa kita lakukan lagi karena kita meninggal dunia. Tetaplah berbuat baik terus. Kalau bahasa saya ini di akhir zaman Pak, 3 yang gak boleh kita tinggalkan. Yang pertama, jangan jauh-jauh dari masjid. Yang kedua, jangan jauh-jauh dari baca Quran. Yang ketiga, jangan jauh-jauh dari zikir kepada Allah. Kalau 3 hal ini udah ditinggalkan, babak belur Pak kita dalam kondisi sekarang. 1, jangan jauh-jauh dari masjid, karena itu kebaikan buat kita. Yang kedua, jangan jauh-jauh dari Quran, karena itu kebaikan buat kita. Yang ketiga, jangan jauh-jauh dari zikir kepada Allah, mulai dari bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, astagfirullah. Itu ya, zikir-zikir yang berhubungan dengan perilaku kita. Mohon maaf, maka kalau itu tidak ditinggalkan, selalu dilakukan, aman hidup kita. Tapi kalau sudah jauh dari masjid, sudah jauh dari Quran, sudah jauh dari zikir, hidup kita makin sengsara. Karena dalam sebuah keterangan kitab Nashihul Ibad, al-husunu minasyaiton thalathatun, benteng manusia dari setan itu cuma 3. 1, al-masjidu hisnun, masjid itu benteng. Yang kedua,
wa dzikrullah hisnun, zikir kepada Allah adalah benteng. Yang ketiga, wa tilawatil Quran hisnun, baca Quran itu adalah benteng. Itu ya. Jadi kebaikan yang kita lakukan tidak akan punah, Pak, tidak akan sia-sia. Enggak usah takut, Pak. Enggak usah takut. Sekecil famaya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sekecil apapun akan nampak. Jadi kita duduk di sini satu jam itu akan nampak balasannya di akhirat. Jadi enggak usah takut, Pak. Enggak usah takut. Capek-capek, enggak ada capek, enggak ada. Pasti ada manfaatnya. Wa dzanbul la yunsa, pesan Nabi yang kedua. Dosa itu tidak akan dilupakan. Sekecil apapun dari dosa kita tidak akan hilang, Pak. Akan ada di akhirat, tercatat. Kita nyakitin orang sekecil apapun akan ada balasannya di akhirat. Tidak akan hilang. Sekecil apapun dosa itu, cuman metik daun pohon tetangga akan ada balasannya. Itu ya. Jadi jangan dianggap Allah juga maklum kali. Enggak bisa, enggak begitu. Itu ya. Kalau enggak sholat sekali mah boleh kali. Enggak bisa begitu, enggak bisa. Semua dosa kita tercatat. Yang ketiga, wadayan layamut, ingatlah Allah yang maha pembalas tidak meninggal. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, boro-boro meninggal, tidur ngantuk aja enggak. Jadi semua tercatat, kebaikan tercatat, keburukan tercatat. Mayalfidhu min qawlin illa ladayi raqibun atid. Tidaklah kita berbicara kalau kecuali malaikat raqib atid mencatat kita. Tidaklah kita berperilaku kecuali malaikat raqib atid mencatat kita. Jadi tidak akan hilang sedikit pun. Oleh karena itu, i'mal masyita. Kata Nabi, lakukan semaumu. Pengen dapat balasan baik, berperilakulah baik. Pengen dapat balasan buruk, berperilakulah buruk. Tidak akan yang hilang, Pak. Dulu pernah ada orang nanya, Ustaz, saya kalau sodakoh ternyata sama pengurus bendahara sodakoh itu disalahgunakan, bagaimana? Gak usah takut, saya bilang. Kenapa? Sodakoh Anda sudah tercatat. Anda pun salah menggunakan, biarin aja urusan dia. Karena punten mohon maaf lahir batin, hidup tuh begitu, Pak. Sodakoh itu berat, tapi ada yang lebih berat. Siapa? Yang ketitipan sodakoh. Contoh, di masjid ada kotak anak yatim, ada kotak pembangunan, ada kotak operasional. Ternyata salah buat anak yatim, buat operasional. Buat pembangunan dibikin kasih anak yatim. Tidak bisa, karena semua tergantung niatnya. Dan kotak amal itu sekarang ada bolongannya tiga. Anak yatim, pembangunan, operasional umpamanya. Maka harus sesuai kita yang ketitipan. Gak bisa, Pak, disalahgunakan. Harus sesuai. Begitu. Maka kata Nabi, i'mal masyita. Karena semua akan dibalas. Kamat tudinu, kamat tadinu tudanu. Itu ya. Manusia itu apa yang kita lakukan, itu yang akan dibalas. Kenapa kita harus wudu? Karena wudu menghancurkan dosa-dosa kita kecil. Nyampe ke akhirat dosanya ada tapi udah dihapus sama Allah. Begitu, nikmat luar biasa. Kenapa kita harus itikaf di masjid? Karena kita menghapuskan dosa. Kenapa kita harus langkahkan kaki dari rumah ke sini ke masjid? Setiap langkah mengangkat derajat, menghapus dosa. Makanya mohon maaf lahir batin, terus kita lakukan itu dalam rangka dosanya ada tapi penghapusnya udah kita bikin. Dikifarat dengan ini, kifarat dengan ini. Sampai kejadian ada orang punya dosa, tidak hancur dengan puasa, tidak hancur dengan sholat, tapi dihancurkan sama Allah bihumumil ma'isyah, dengan sulitnya mencari kehidupan. Saking miskinnya, kemiskinan yang membuat dosa-dosa dia dimaafkan. Ih, indah, luar biasa. Itu hadis yang terakhir. Baik. Baik, jadi kesimpulannya dari hadis-hadis yang saya sampaikan, hidup sudah diatur sama Allah. Ketika diundang, hadirlah. Ketika pesta, ingatlah, jangan dipilih orang, undang semua yang kita kenal. Jangan biarkan ada orang miskin ngelihat tenda kita, ngelihat parasmanan kita, pengen banget tapi gak diundang. Jangan sampai, itu ya, hadirlah. Yang ketiga,
hajatan bukan ngutangin, niatkan sedekah. Andai pun kita ngamplopin 200 ribu, 100 ribu, niatkan sedekah. Sedekah buat apa? Sedekah buat orang yang baru nikah. Mudah-mudahan dengan sedekah kita, dia bisa kebeli rumah. Mudah-mudahan dengan sedekah kita, dia mulai hidupnya bisa menata dengan rumah tangga yang baru. Begitu. Yang terakhir, kalau kita mau menikah lagi, tolong jangan sembunyi-sembunyi, Pak. Tidak dibenarkan dalam agama. Sekali lagi kalimatnya, jangan sembunyi-sembunyi. Kasih tahu istri kita dulu, mah besok saya mau nikah, gitu, kasih tahu. Insya Allah istri kita ngamuknya luar biasa. Kasih tahu anak-anak kita, nggak boleh, Pak, baru kasih tahu orang lain, nggak boleh kita rahasiakan. Karena kalau dirahasiakan, nanti satu saat bagaimana kalau anak kita ternyata pacaran dengan anak dari istri kita yang baru, ternyata satu darah, itu kan repot urusannya. Ah, itu bahaya. Makanya sih kasih tahu, nggak boleh ada rahasia. Jangan sampai pas kita meninggal dunia, tiba-tiba ada perempuan datang nangis-nangis, siapa? Saya yang gitu. Pernah begitu, Pak, pernah kejadian begitu. Dia meninggal dunia di kantor, dibawa ke rumah sakit, pas dirapiin barang-barang di kantor, ada perempuan, foto perempuan lain selain istrinya. Bingunglah kalang kabut ya. Nah di situ ya, makanya mohon maaf. Kalau kita punya dua istri kan warisan harus tetap dibagi, nafkah harus tetap dibagi. Itu ya. Ada bapak-bapak bilang ke istrinya, "Mah, kalau saya selfie boleh enggak?" Kata dia, "Boleh tapi jangan sering-sering." Akhirnya suaminya itu sering main ke si selfie tapi seminggu sekali. Itu ya, itu kan jadi masalah. Itu ya, jujur, jangan pura-pura. Dulu tuh ada orang tuh temannya Ustaz Kaswadi itu. Temannya Ustaz Kaswadi tiap minggu, "Bu, saya mengumpulin uang buat umroh," gitu ya. Iya, terus aja buat umroh gitu ya. Ternyata umroh itu orang gitu ya, nama orang, perempuan. Jadi nyisihkan buat umroh tuh buat orang lain rupanya, bukan buat pergi umroh. Nah, itu kan aneh-aneh yang kayak gitu tuh. Jujur, Pak, tidak boleh sembunyi, demi Allah akan sengsara kita nanti babak belur dunia, apalagi akhirat kalau sembunyi-sembunyi. Terang-terang ngan, walaupun awalnya berantem, insya Allah lama-lama makin parah. Kita doa dulu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalina wal akhirin wa barik wa karima radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yafi ni'amah, yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna asbahna nushiduka wa nushidu hammalat arshik wa malaikataka wa jami khalqika annaka anta Allah la ilaha ila anta wahdaka la sharika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, ya Tuhan kami, sukseskanlah segala urusan agama kami, Allah, karena itu adalah pegangan hidup kami semua, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sukseskanlah segala urusan dunia kami, Allah, karena itu adalah kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sukseskanlah segala urusan akhirat kami, karena itu adalah tempat kembali kami, ya Allah. Panjangkan umur kami semua, ya Allah, dalam kondisi sehat wal afiat dan sempurna dengan nikmat-nikmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ketika kematian datang, ajal kami tiba, ruh kami dijemput, wafatkan kami semua dalam kondisi husnul khatimah, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang jaminannya hanya surga-Mu, ya Allah. Rabbana gfir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang bisa saya sampaikan, maafkan. Bila ada ucapan yang tidak berkenan, yang benar itu dari Allah, yang salah kebodohan pribadi, saya mohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.